Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing paket dari Shopee. Sebuah box ini berisi bor ya, bor tanpa kabel atau bor casasan lah bahasa Jawanya. Oke, kita buka ya. Oke, nggak ada pengaman lain ya selain dari box itu ya. Biasanya kalau di Shopee kan rapi, ini enggak, terlalu kurang rapi ini ya. Tuh terlihat kan boxnya, ada minusnya juga tuh kelihatan tuh ya. Saat pengiriman mungkin pengirimnya itu kurang berhati-hati ya. Tuh ada yang ada yang pecah tuh ya itu. Oke, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita buka yang dalam, mudah-mudahan aman. Oke, kita buka. Tapi mudah-mudahan aman ya, karena dalamnya ini cukup dibungkus dengan rapi ya. Oke, kita dapat kartu garansi dan buku manual. Nah, buku manual ini. Oke, ini dia kartu garansi ya. Nah, ini dia bornya. Kita dapat bor 2 baterai dan charger. 2 baterai ya. Kita dapat charge juga. Oh, kita dapat satu lagi itu mata bor driver. Yang satu min, yang satu plus ya, sebelah-sebelah. Oke, mari kita buka dulu ya. Hati-hati, pelan-pelan. Mudah-mudahan dalamnya enggak kenapa-napa ya, karena itu yang di luar agak agak cacat ya. Mudah-mudahan dalamnya aman. Oke, untuk kisaran harga sekitar 300-an lah ya. Udah dapet bor tanpa kabel untuk merek modern. Bisa bolak-balik kanan kiri ya. Oke, kita buka baterainya dulu ya. Kita cek baterainya. Untuk baterainya 12 volt ya. Ya, tuh. Ada charger di tempat baterai ya. Langsung 12 volt.
merek modern Lion. Kita buka yang satu lagi ya baterainya. Oke, sama ya. 12 volt. Kita dapat dua baterai. Oke. Ya kan. Semua ada chargernya di bagian baterai. Oke, kita buka juga untuk charger ya. Kita lihat. Untuk chargernya input 100 per 240 volt, untuk outputnya 12 DC. Lumayan berat. Oke, kita coba pasangkan baterai. Oh, belum pas rupanya. Oke, mari kita coba ya. Untuk kekuatannya seperti apa? Kita cari bahannya. Oke, kita pasangkan dulu untuk mata bor driver. Oke, lumayan lah untuk harga segitu ya. Ngirit budget. Oke, kita coba baterai yang satunya nyala atau enggak. Oke, nyala juga. Oh, di atas juga ada water pass. Lumayan enak dipegang. Oke, kita cari bahan buat percobaannya. Sabar dulu, bro. Oke, jangan sorry rekan-rekannya, habis ada acara tadi ya. Itu masih ada kacang-kacang. Kalau mau silakan ambil aja kan. Gratis. Thank you.
Ya betul biasa. Apa dia jumpah? Yang jen mandar apa? Apa itu yang pendamaan tuan itu? Apa? Dua belas pun modern, modern 12 di sini lumayan berat, lumayan berat. Ion tak lihat merek lain Ion 12 pun. Ion jadi nak kamu tu. Okay. Ini dia buat percobaan bahan dari list kaligrafi ya. Biasanya buat masang PVC atau apa namanya ya. Buat di foto-foto itu list PVC lumayan. Karena ini lumayan ringannya, kurang keras ya, jadi untuk masuk mungkin ini juga terlalu apa ya, dapat segitu jadi maklum harga segitu udah bahannya seperti apa ya, seperti kita tes di atom, kita kayu di kayu. Sorry kebalik. Oke, nggak kuat apanya ya, ternyata apanya mungkin ada pengaturan matan apa ini, gitu ya, karena kita baru ada setting nama yang belum saya ketahui karena saya baru ya. Burung tapi apa kan? Baru megang baru pertama juga ya pakai. Oke, kita coba lagi modern kayak gini, kita lepas dulu, kita coba lepas dulu, kita cari tahu apa penyebabnya nggak kuat. Ini belum tahu fungsinya ya, jadi belum tahu, mungkin ini ya, mungkin ini muteran ini sembilan dari kekuatannya kita tes coba tadi lagi belum ya. Diputer-puter kalau sekarang kita percoba lagi ya. Mudah-mudahan kuat. Kita mainkan dulu ya. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi yang tadinya nggak kuat. Oh, ternyata kuat. Ternyata kuat ini ya. Belum di naikkan ya untuk berarti kekuatan setting untuk kekuatan listrik. Wah, itu kuat banget. Cukup lah buat pasang-pasang PVC settingan yang belum di setting tadi ya, pengaturan kekuatan, iya, kekuatan pakai kabel. Iya, kita coba lagi. Oke, kita coba coba ya. Oh iya. Ternyata itu tadi settingannya ya untuk oke, mergane dhewe kan kok barang ngamuk iki mergane ngalon bisa di setting pelan. Nek barang kamu mana jago babrak, mantap lah. Jadi mana jago panteran, mantap semua. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Dari saya, semoga bermanfaat.